Hai YouTube. Kita orang makan ramai-ramai, pergi makan dekat food, makan corner. Dekat Trium tu. Bukalah sini je. Kota Panjang. Sebelum sampai Panjang ada futsal nearby. Dekat futsal tu. Dekat tempat futsal kau masuk pagar futsal tu, tempat makan tu belah kanan. Bukan Tok B lah. Bukan Tok B. Tok B mahal. Aku miskin, okay, orang kaya lain lah. Mahal juga lah sikit. Hah? Tak mahal. Dia tak mahal. Dia kalau aku pergi, yang tak mahal. Tak mahal. Susah nak ajak Farah keluar. Dia jadi mak buyung ni. Okay, kalau korang nak tahu aku makan kat mana, aku ada makan kat satu tempat ni. Itu, on the way nak pergi Panjang, dia ada bagi flyers untuk bagi tahu yang kedai ni baru buka. So, ni lah makanan tu. Makan place. Makan corner. Tempatnya dalam memang tak boleh smoke. Siapa yang nak smoke, dia kat luar. Kat luar meja ada banyak. Nampak? Meja ada banyak. Kat dalam environment ni agak chill juga. Aku tak expect tu tempat macam ni ada. Dalam sebelah ni tempat kemain futsal tu. Ni entrance dia. Ni entrance dia. Lagi tadi aku tak buat kerja office. Aku buat kerja sendiri, which is edit vlog 2 hari lepas. Sebab hari ni aku objektifnya nak upload 2 vlog sekali. Hopefully sempat lah. Pada korang yang dah tengok vlog aku, terima kasih. Sebab aku tak promote ke mana-mana selain media sosial aku, which is Facebook, Instagram, Twitter. Website aku pun dah siap. Aku buat dari iklan. Belum sempat lagi nak transfer vlog dan blog aku kat situ. Ambil masa sikit sebab aku buat benda ni freelance. Aku ada masa free aku buat. Kalau tak ada masa free aku tak buat lah. Dari ni objektif ni upload vlog. Okay, so mari kita tengok apa ada. Beef black pepper, dengan steam rice, air, kok, soft drink. Nice though. Makan dah kenyang. Nak balik office. Sekarang dah pukul 1:40. Okay gang, sekarang dah lepas office hour, dah pukul 7:30. So aku nak caw kejap lagi. Sebelum aku caw, aku nak buff filler sikit vlog hari ni. Aku tengah upload file vlog aku pagi, tadi petang sikit aku dah upload satu ni. Sekarang ni tengah upload lagi satu video vlog. So sekejap aku bagi aku letak ni macam ni. Sampai-sampainya aku di office pagi tadi, aku dapat satu package. Dan mana hari Jumaat kan aku tak datang, aku pergi balik ke Johor. Aku dapat package daripada post yang ada dekat atas meja aku. Ni dia. Terus balik. Sorry, terjatuh. Ini dia. Barang ni alamat ni macam ada dekat atas tu, daripada China. So last week, benda holder ni, holder telefon ni aku guna mount kat tripod sekarang ni sampai, tapi dia kualiti tak berapa cantik dan dia bila ada sekali terjatuh dia patah. So ya, nasib baik aku ada backup benda ni. Penting benda ni. So tak ada fancy sangat tu, aku harap aku tak gunting. Yalah. So terbungkus lagi, baru lah betul. Okay, dia punya bentuk dia agak lain sikit daripada yang hari tu. Kali ni dia just ada dua. So ni ada, tak tahu kau nampak sini dia ada getah. Ni pun getah juga. So bawah ni ada tripod punya screw. Dan dia boleh merenggang. So benda ni akan memudahkan aku untuk mount aku punya telefon ni dekat tripod supaya aku boleh bawa pergi ke mana. Nampaknya dia punya build dia macam lebih solid berbanding yang aku guna sekarang ni.
hopefully dia dapat membantu menyelesaikan masalah. Oh, dia ada satu, dia ada satu kat sini, dia ada satu kat sini. Ah, nice tu. Aku expect dia ada dekat bawah ni, dia satu. Rupanya nampak eh. Rupanya dia ada lagi satu ni. No wonder lah mahal. Ini mahal tau. Ini RM10 lebih, yang aku guna ni RM7 lebih. Okay, aku nak kena kemas sebab dah nak cawar balik ni. Apa-apa hal pun nanti aku update korang apa benda yang aku buat. Terima kasih pada subscribers yang dah subscribe. That's it. Aku habiskan vlog aku sekarang. See you guys tomorrow. Bye.